Calon Bupati Banyumas nomor urut 2 Ahmad Hussein mendatangi Pasar Aji Barang. Kedatangan Hussein kali ini untuk mendekatkan diri kepada para pedagang pasar, khususnya para pedagang di Pasar Aji Barang. Dalam kesempatan ini, Hussein pun menyempatkan waktu untuk berdialog dengan para pedagang. Ini merupakan langkah Hussein untuk mengetahui permasalahan yang ada di sana. Kedatangan Hussein ke Pasar Aji Barang cukup menyita perhatian para pedagang. Para pedagang yang melihat kedatangan Hussein pun sontak mendekatinya untuk sekedar menyapa dan bersalaman dengan calon bupati petahana tersebut. Tak hanya pedagang sayuran, Hussein pun mendatangi para pedagang burung. Tak jauh berbeda dengan para pedagang sayur, kedatangan Hussein disambut hangat oleh para pedagang burung. Ini merupakan langkah nyata Hussein untuk mengetahui permasalahan di Pasar Aji Barang secara aktual dan menyeluruh. Sehingga nantinya Hussein bisa menyusun program yang pas untuk menangani permasalahan di sana jika dirinya terpilih kembali dalam Pilkada Banyumas 2018. Dari Banyumas, Obi Suharjono, Satli TV mewartakan.